Keduanya mengaji, belajar mengenai hukum hakim, tahu lagu mana nak buat ibadat, lepas tu biar kenal Allah Ta'ala, belajar tauhid. Kita ni nak sembah Tuhan ni, kita kena tahu siapa dia yang kita sembah. Tak boleh kita sembah kosih-kosih. Kita nak buat benda tu jadi Tuhan, kita kena kenal dulu. Apa kita buat dia jadi Tuhan? Sebab agama ni kata benda ni Tuhan. Kristian kata benda ni Tuhan. Yahudi kata benda ni Tuhan. Orang ni kata benda ni Tuhan. Ayah boleh tahan nak kecek kata. Ayah pun kata dia Tuhan. Ah sudah. Orang mana so ni Tuhan banyak sangat. Ah, maka kita kena mengaji. Apa kita kata Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan, kita kena tahu. Kecek boleh tahan nak kecek. Boleh tak kita tak kenal khabar-khabar kita sembuh dia? Sembuh benda yang kita tak kenal. Imam Ghazali kata, ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Wajib kita kena kenal benda yang kita nak sembuh sebelum menyembuh dia. Kerana kalau kita sembuh benda yang tak kenal, berarti kita sembuh khayalan kita, waham kita, angin-angin, benda tak tahu apa dia. Kita sembuh tu gak pagi-pagi, rokok kepada dia, sujud kepada dia, sujud kepada dia, kepada Tuhan. Tuhan lagi mana? Tak tahu alik-alik, alik berjatuh. Kita kalau nak buat nikah, nak buat jadi tu imam pun kita kena kenal. Gi kecek dengan ayah kita, kata ayah kita rasa nak menikah. Ayah, ayah tanya, pas dia mau nak nikah ni kenal kau dok orang Tina tu? Tak kenal. Ah sudah, nama gapo? Nampak kenal sangat. Nama dia pun tak ingat juga. Oh, nama tak ingat, nama tak ingat. Lepas tu orang mana? Eh, tak tahu tu orang mana. Ah, tak tahu orang mana. Dia ni orang kau jing. Oh, apa pun tak tahu. Ah sudah, kita rasa ayah kita layak kau dok kecek lagu ni. Budak ni mabuk air tapel, tak tahu gapo. Ia menikah ni kena tahu dulu pasangan kita. Mungkin nak hidup dengan dia. Mana boleh menikah dengan orang tak kenal. Gi jumpa tu email, tak email tak wih borel lagu ni. Tak email tanya orang mana. Nak ambil borel lu keluar mungkin kau gapo dia. Eh, aku sama tak kenal. Nama gapo dia nak isi? Oh, tak tahu. Eh, dia anak siapa dia? Eh, kita pun tak tahu. Ah, sudah nak menikah dengan siapa dia sebenarnya. Nak buat bini pun kita kena kenal. Baru sah. Nak buat terimeh, kita nak latih sore tu jadi terimeh, kena kenal juga. Ambo nak latih sekian jadi terimeh, dia mau kenal kodok dia, tak kenal. Dia mengaji mana? Eh, ambo pun tak tahu. Lepas tu, apa dia mau nak suruh latih jadi terimeh? Tahu? Tak tahu berlaku. Lepas lagu mana nak latih jadi terimeh? Nak buat terimeh pun tak sah kalau orang kita tak kenal. Lepas lagu mana kalau kita nak buat benda tu sembuh hai kita? Tepat kita tangan sedih, kita minta dengan dia. Tangan kita letih, kita minta dengan dia. Tangan kita ada hajat, kita merayu kepada dia. Kita tak kenal dia, kecek supaya orang tak kenal orang. Mabuk dia panggil. Kita kalau nak minta tolong, pakai gi minta tolong. Lagu tu tak boleh, kita kena kenal orang ni boleh tolong kodok kita. Benda ni boleh tolong kodok kita, siapa kita nak minta tolong dengan dia. Kalau kita tak kenal tu, hey, pakai minta tak tahu alik-alik, alik jatuh. Maka jadi lagu mana lah duk sembuh siapa dia lah ni tak kena apa.